Makna mahar unik pernikahan Jenita Janet dan Danu Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo AWM Lovers dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru, terviral dan terupdate tentunya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jenita Janet telah resmi melepaskan status janda setelah resmi bercerai dari Alif Hedi Nur Maulid. Tepat hari ini, Rabu 11 November 2020, pemilik nama asli Jenny Juliana tersebut telah resmi dipersunting oleh kekasihnya, Danu Sofwan. Prosesi akad nikah sendiri diketahui berlangsung secara tertutup di Green Forest, Bandung Barat, Jawa Barat sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akan tetapi, acara tersebut berjalan cukup lancar dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terkait mas kawin yang diberikan oleh Danu kepada Janet, pelantun dirijek itu menyebut bahwa sang suami menikahinya dengan mahar sesuai tanggal pernikahan mereka, 11-11-20, yakni berupa uang dan logam mulia. Maharnya 20 gram logam emas, ungkap Jenita Janet dalam konferensi pers yang berlangsung usai akad nikah. Sebenarnya 11-11-20 maksudnya nominal uangnya adalah 1.111.000 dengan 20 gram emas logam mulia, terangnya. Sebagaimana diketahui, Jenita Janet baru saja resmi berpisah dari sang suami pada Juli 2020 lalu. Tak mau lama-lama menjalin hubungan asmara tanpa kejelasan, Jenita Janet akhirnya memilih untuk menikah dengan Danu Sofwan yang merupakan seorang pengusaha di bidang kuliner.